Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan sharing mengenai bagaimana memodelkan pergerakan robot, terutama arm robot, dengan software. Software yang kita gunakan yaitu WeBots. Nah, arm robot yang kita pilih, tipe yang kita lakukan hari ini adalah tipe Puma 560. Karena pertama, tipe tersebut sudah tersedia pada aplikasi dari WeBots. Nah, sebelum kita masuk ke sana, maka sedikit perlu penjelasan mengenai arm robot tipe Puma tersebut. Arm robot tipe Puma 560 merupakan bagian dari feature yang sudah disediakan sebagai eksempel di WeBots. Dan seperti kita tahu, sejak tahun 80-an sebenarnya arm robot ini sudah mulai dipakai untuk industri, baik itu otomasi bahkan sampai ke medical ya, yang memiliki 6 join. Ini adalah beberapa link yang mungkin teman-teman bisa gunakan sebagai referensi ya. Ada link dari YouTube, kemudian selanjutnya adalah beberapa jurnal yang terkait dengan Puma. Ada sekitar 6 join, yaitu satu join yang pertama adalah untuk berputar ya dengan sumbu vertikal ya. Lalu kemudian berikutnya adalah join yang berikutnya itu untuk lengan ya. Join kedua, jadi yang pertama adalah bahu, kemudian untuk lengan, lalu kemudian untuk siku, join ketiga, dan juga join keempat adalah untuk pergelangan, kemudian penjepit. Nah, untuk penjepitnya adalah join keenam. Nah, untuk itu kita akan mencoba bagaimana mengendalikan pergerakan robot tadi di aplikasi WeBot. Nah, setelah kita tahu join-joinnya, nanti join-join itulah yang akan kita kendalikan. Nah, kita akan coba masuk kepada WeBot. Nah, di sini ada WeBot aplikasinya. Lalu kita akan mulai. Kita klik saja New Project pada wizard. Next, kita akan simpan pada contoh di sini adalah kita simpan pada folder yang ingin kita inginkan. Kita simpan pada folder yang Anda tuju. Kita akan simpan pada folder arm robot. Oke, next kita beri nama Puma arm dan add rectangle array. Oke, kita klik next dan finish. Nah, yang muncul pertama adalah arena atau ibaratnya lapangannya ya. Lapangannya di sini ukuran 1x1, kita bisa double click di bagian sini. Kita lihat di sini adalah floor size 1x1. Kita bisa perbesar contoh menjadi 3x3. Ya. Gunakan mouse dengan scroll untuk zoom in, zoom out, dan kemudian klik kiri untuk melakukan proses rotating atau memutar ya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita menambahkan robot kita. Cukup dengan klik di bagian di sini ada tambah ya, kita add. Nah, yang kita klik adalah mengenai proto
Notes, Webot, Robot, dan kemudian kita gunakan Unimation. Kita klik Unimation dan Puma. Di sini pada saat kita klik akan muncul Puma 560 Robot. Kita klik satu kali akan muncul seperti ini. Kita add. Nah, ini adalah robotnya. Di sini dia sudah langsung melakukan simulasi ya, pergerakan di mana programnya merupakan buatan dari pembuat animasinya ini ya. Kita matikan. Nah, untuk mengetahui programnya seperti apa, Anda bisa klik di bagian Puma, klik kanan, lalu kemudian View Proto Source. Nah, di sini Anda bisa mengetahui programnya, dan Anda pun bisa tahu bahwa di sini untuk menggerakkan join-join tadi, itu kita tinggal memerintahkan motor dengan nama-nama yang sudah dibuat pada controller atau prototipe dari program ini. Di sini ada join 1, lalu kemudian ada join 2, dan seterusnya. Kalau kita lihat bisa sampai join 6. Itulah motor yang akan kita kendalikan. Nah, untuk bisa sampai ke sana, maka kita akan coba menggunakannya ya. Kalau kita ingin menggunakan dari software bawaannya atau program bawaannya, Anda cukup dengan mengklik bagian simulasi atau run simulation, dia akan bergerak. Dimatikan. Kita kembalikan ke posisi awal. Sebelum kita masuk ke posisi awal, kita bisa save posisi ini ya. Dengan posisi seperti ini kita save agar pada saat nanti dilakukan simulasi, starting point-nya adalah seperti ini. Oke. Dan kemudian yang kita lakukan adalah membuat programnya. Untuk membuat programnya, Anda cukup masuk ke New Robot Controller karena kita ingin membuat controller baru. Nah, kita ingin membuat dengan bahasa apa? Kita gunakan saat ini contohnya adalah bahasa C. Lalu kemudian kita next saja dan kita buat nama controller kita, misalkan Control Puma. Satu. Next. Finish. Dan akan muncul template seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat program, dan program tersebut sudah kita ketik ya. Ini adalah hasilnya, di mana bagian-bagian yang mungkin tidak dirasa penting untuk dieksekusi kita hilangkan. Terlihat bahwa kita masih menggunakan library, mulai dari library dari Webot, lalu kemudian library dari standar bahasa pemrograman C, STDIO. Nah, di sini juga ada time step-nya. Kemudian pada main programnya, bagian program yang dieksekusi, bagian main ini kita perlu melakukan deklarasi yang dilakukan sekali jalan ya. Nah, di sini kita deklarasikan dengan bagian yang ingin kita kendalikan, yaitu bagian aktuator. Bagian aktuator menggunakan bahasa atau perintah seperti ini, di mana perintah ini kita dapatkan dari template yang tadi sudah kita informasikan di awal. Templatenya pada saat kita membuat controller, kita tinggal copy paste saja. Nah, ini adalah label barunya. Label barunya adalah lengan 1, lengan 2, dan lengan 3. Kita hanya mencoba mengendalikan 3 lengan saja dari 6 degree of freedom robot ini. Nah, pada program utamanya yang kita kendalikan, nama dari program tersebut menggunakan variabel variabel yang digunakan namanya adalah join 1, 2, 3 sampai join 6.
yang sudah dibuat oleh program sebelumnya. Nah, program sebelumnya itu kalau Anda lihat di sini, ini di bagian controller ya, sebelumnya adalah Puma 560. Nah, kita buat kontrol Puma 1 dari mana itu? Karena kita sudah membuat programnya. Nah, untuk membuat programnya tadi, tentunya kita gunakan wizard new robot controller. Kita beri nama kontrol Puma 1. Nah, itulah yang nanti kita harus gantikan sebagai controller baru kita untuk mengendalikan robot tersebut. Join 1, 2, dan 3 yang akan kita kendalikan ini, kita beri nama baru, yaitu lengan 1, 2, dan 3. Nantinya kita akan memanggil nama lengan 1, 2, dan 3 untuk dilakukan aksi ya. Nah, setelah kita mendeklarasikan, jangan lupa menetapkan posisi. Lengan 1 di mana, 2 di mana, 3 di mana, yang kita posisikan pada infinity atau tidak berbatas ya. Dan kemudian pada subprogram while, di mana program tersebut akan dilakukan secara berulang-ulang. Atau kalau Anda menggunakan Arduino, biasanya kita tahu bahwa ini adalah void loop ya. Artinya kegiatan dilakukan selama dia berada dalam subprogram di dalam while. Yang kita lakukan adalah melakukan pergerakan dari lengan 1, 2, dan 3. Nah, inilah yang kita buat kecepatannya berbeda-beda. Kecepatannya kita bisa isi, contoh di sini lengan 1 minus 3.0 atau 3.0, lalu lengan 2 kita berikan kecepatan yang lebih tinggi, 5.0, lalu lengan ketiga adalah posisinya minus, arah putarannya ya, jadi dia berputar searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam, kita bisa rubah dengan memberikan nilai plus atau minus. Dengan begini, kita akan tahu bahwa pergerakannya sesuai dengan yang kita kehendaki. Jika sudah, maka jangan lupa untuk kita build the current project. Kita pastikan controllernya adalah sesuai. Lalu kemudian kita build the current project. Dia akan melakukan compiling. Karena sebelumnya sudah dilakukan compiling dan tidak ada perubahan. Kita buat sedikit perubahan saja. Oke, kita save dahulu. Lalu kemudian build. Maka dia akan meminta reset jika program kita sesuai atau benar ya. Kita reset. Nah, apakah dia bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan? Maka kita uji saja. Yaitu di bagian ini. Nah, ini saya akan perbesar untuk mempermudah kita melihatnya. Dan kita lakukan run the simulation. Nah, ini adalah pergerakan dari robot kita dan dia akan bergerak terus-menerus.